aku sayang Rehan. Begitu show. Ini guys, jadi ini tuh apa sih cah namanya cah? Mainan stuff blog. Jadi ini tuh balon yang ada isinya balon lagi sama ada kayak karnaval-karnaval gitu. Ini lah jadinya guys alatnya tuh, kayak benang-benangnya, ada kayak balon lagi, ada kayak tepitanya. Jadi aku ngeliat ini di TikTok gitu, terus aku langsung kepingin beli, langsung aja order di listnya teman guys. Kita bakal langsung aja unboxing. Let's go. Go. Jadi kita buka di sini guys. Nah, yang pertama kita bakalan dapat. Jadi ini aku udah buka, terus isinya itu kayak ada pita-pita, ada balon lagi, balon besarnya, balon kecilnya, sama kayak surat gitu, sama penutupnya. Dan yang paling penting alatnya guys. Let's go lanjut. Sekarang kita bakalan dapat balonnya. Balon. Balonnya kayak gini ya guys. Waduh, ini balonnya sangat-sangat meresahkan ya guys ya. Yang kedua kita bakalan dapat ini. Jadi ini tuh kayak nempet gitu di dalam. Jadi misalnya kamu mau bikin nama aku sayang Acha atau aku sayang Rehan. Begitu sulit membacakan Rehan. Begitu sulit, sulit dia ya. Karena Rehan baik, bisa langsung aja ke buat di sini. Itu nanti kamu bisa taruh ini tuh di dalam balonnya. Ini adalah alatnya guys, jadi ini tuh yang paling utamanya alatnya. Nih kalau bisa kalian lihat. Nah jadi ini tuh untuk pertama ya di Indonesia orang yang nge-review ini. Jadi kalau kalian kepo sama ini tuh kalian harus tengok ini ya gitu. Pita-pita cah. Tiga pita-pita. Nah, terus ada biru-biru. I don't know what, apa ini kegunaannya, aku gak tau gimana how to use-nya. Nanti kalian lihat aja. Terus ini juga ada beberapa kayak pernak-perniknya gitu. Ada balon mini. Ada balon mini. Oh ya kita kayak youtuber-youtuber gitu loh. Nah gitu tuh kayak gini itu. Udah ada kalian lihat kan. Nah kayak gitu. Nah jadi ini juga ada kayak apa ya yang untuk balon itu sebelum ada balonnya tuh. Nah gitu. Terus ada lagi, ini mirip-mirip sih. Ini juga, nah ini paling penting nih Ca. Kenapa? Karena ini bakalan jadi penentu untuk pembuat balon yang besarnya. Kayak gini. Jadi ini namanya tuh kayak pompanya gitu. Nah gitu. Lanjut di sini juga penting karena ini pengikatnya. Jadi kalau orang kan ngikatnya pakai tangan. Ini kan pakai ini, putih. Tolong dong, tunjukin dong, asisten. Nah gitu. Ini ada manik-maniknya. Jadi buat kalian yang mau ada manik-maniknya juga bisa gitu. Terus kita bakalan langsung aja bikin nih guys, jangan tunggu lama-lama lagi. Nah guys, langsung aja kita buat guys. Jadi yang pertama itu kita gunakan balonnya. Ambil cah balonnya. Nah ini dia balonnya. Guys. Salah. Nah, jadi balonnya ini yang pertama. Aku tahu. Gimana? Pertama loh? Kita masukin dalam ini, guys. Iya, benar. Itu. Kayak gitu. Baik-baik. Enggak bisa baik-baik. Nah, gitu. Tunjukin. Nah, kayak gini. Nah, sikit aja, tipis-tipis aja. Bentuk ini. Tipis-tipis aja. Ya, oke. Terus abis itu kita press kayak gini. Salah. Terus? Salah. Iya loh. Salah. Iya, kita press kayak gini. Apa tadi ya? Iya. Nah jadi guys, jadi itu pertama kita masukin balonnya yang ini ke sini sesuai sama itunya. YouTube lihat YouTube. Kita juga lihat YouTube ya. Nah setelah itu kita press. Off dulu. YouTube-nya kita press ya. Kayak gini. Off dulu. Nah ini dia press kayak gini guys.
sampai full. Begitu sulit. Setelah full kayak gini, dia tuh bakalan memenuhi semua area yang kosong guys, balonnya tadi. Kayaknya ini udah selesai. Salah. Ini belum selesai. Jadi disinilah tingkat kekreatifan kita bakalan diuji guys. Kita bakalan masukin staff-staffnya yang udah kita tunjuk yang di awal tadi. Yang pertama Aca mau apa nih Ca isinya? Aku mau yang ini. Boleh ya, masukin. Ini semua ya? Nah ya, sikit aja lah. Nah, kali. Nah, aduh, misalnya guys, ini. Itulah sisi gelap Cicila pemarah. Ini nuk kotak nih. Apa? Oh, apa cari? Kan tau ya guys, jadi itu bang dan masih ada 2 pak lagi. Sekarang dia kasih aja cuma apa namanya? Ini cuma ada 1 ini. Dia masukinnya separuh. Itu namanya orang bazir ya kan guys ya. Sekarang kasih makanan mungkin habis sama dia mana keluar dia. Udah aja. Terus lagi kita semak. Lanjut lah bro. Gak bisa. Ya sebentar guys, tiba-tiba ada abang gojek. Nih di belakang kita guys ya, masuk-masuk Mero. Di belakang layar guys. Ayo guys, ya, ada di belakang layar. Ayo masuk. Hai guys. Oke lanjut guys, setelah kita lanjut. Kasih pernak-pernik di dalamnya yang sangat sedikit ini. Kita kasih gila. Iya, jadi kita tinggal masuk-masukinnya. Aca mau apa nih? Ini. Jadi ini namanya balon Aca. Nanti aku bakal bikin versi balon versi Cici. Segini. Terserah mau banyak mau terserah Aca. Kan lebih baik. Dan yang bikin aku marah. Biar nampak. Dan mau apa lagi kak Cici? Ini bisa balon kecil-kecil aja. Jadi misalnya aku mau kasih balon ini, aku bikin kecil masukkan ke dalam. Oh, ditiup dulu ya? Iya. Sebalonnya guys, ini tunjukin dulu ya. Udah. Jadi ini tuh mini gitu, dia bakalan dimasukin ke dalam ini. Jadi tadi ngendik itu gak boleh besar-besar aja. Kecil kali boy. Baiklah tuh. Bisa mau lambe aku lagi. Because not easy, you like, comment, and subscribe. Dan oh ya video before. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke. Jadi. Ya, jadi kita bagi 3 balon. Ya. Kita menggunakan pita-pita ya guys ya. Nah, disini kita masih warna kuning. Warna merah. Dan aja warna merah. Ini kan gunanya gunting. Kira udah. Dahulu. Buat apa nih? Masukin ke dalam. Masukin ke dalam. Lebih. Jadi guys, ini tuh kalau misalnya kita zoom itu kayak bakalan kayak gini. Mirip-mirip sama yang di. Nah, ya tuh. Setelah ini yang kita gunakan adalah udah siap. Maksudnya. Sudah. Ya. Ini kita masukin ini ya. Guys. Nah, kita tutup dulu kayak gini. Dikit dah guys ya, baru kita buka ini. Iya. Nah, ya benar-benar. Setelah itu, ininya kita buka, taruh aja ke bawah. Aja lepaskan. Nah, gitu guys. Lepaskan. Ini dimasukin guys. Supaya ininya tuh kuat. Nah, ininya dipaskan sama bulatnya ini. Terus, baru ini diginiin atasnya. Iya. Ini kan ada bulatannya gitu, jadi pas-pasin juga. Jadi agak diputar gitu. Terus ini kita taruh di sini guys. Nah setelah itu apa kita lakukan nih Kak Aca? Kita pompa. Ini goyang ya? Ini tidak pas Kak. Nah coba. Ya, benar. Terus ini kita harus sampai dia besar. Ada ujian ya, guys ya. Lagi. Sampai ganteng, Bu.
itu harus slowly. Guys, data tadi itu sedikit ada kesalahan teknis di luar briefing yang tidak kita pernah tahu. Iya. Maaf ya guys, maafin Kak Cici ya guys ya. Maafin ya. Dong. Pakai telur. Senyum terus ya. Iya. Senyum. Kita putar aja ya. Nah, jadi kayak gini itu loh guys, staff-staffnya. Ini tuh cantik banget ya guys, kalau bisa lihat kayak ada pernak-perniknya gitu. Ini bisa untuk orang lulus kuliah pakai ini. Iya, kalau kalian mau ngasih hadiah buat teman kalian, tapi kalian bingung apa sih hadiah yang bagus gitu, apalagi kalau misalkan lagi bokeh, datang aja ke aku guys. Kan dari hasil uji coba kami di Stuff and Balloon. Yes, berhasil. Ayo semuanya. Hasilnya bagus banget. Terus dia itu cantik banget. Menurutnya gimana sih balonnya? Dari 1 bisa 10 ya? Iya. Yeah. 8. Wih, gila sih. Soalnya ada bulat-bulat gitu loh. Terus ada bintik-bintiknya. Terus ada ininya. Jadi di sini tuh aku lupa buat nama rehan baik di sini, guys. Oh iya. Iya, jadi itu kalau misalnya kalian mau bikin nama kalian juga bisa di sini, kayak tadi kan aku ada kasih kertas yang ada bisa ditulis, tinggal masukin aja ke sini, guys. Atau kalian masih juga kasih udara helium. Misalnya ini kalian bikin, "Ya Allah, aku cinta Rehan." Terus kalian tulis nama kalian. Nama aku cinta Rehan ke dalam balon ini, terus kalian kasih udaranya udara helium, terus kalian terbangkan ke langit dan kita sampailah surat itu ke Rehan, ya kan? Yeah. Nah, ini dia hasilnya. Wow, bagus banget tuh. Thank you for watching the video. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share kemanapun, ke keluarga kalian, ke teman kalian, ke adik kalian, sahabat kalian, teman kuliah, SD, SMP, semuanya kalian share. Ini dia guys hasilnya. Bye bye. Thank you for watching.